Mawar. Aku dari Bogor. Pekerjaan aku sebagai PSK di daerah Cipanas Cianjur. Usia aku 23 tahun. Aku udah kerja kayak gini udah 3 tahun. Ya biasalah, kalau aku tuh gara-gara gaya hidup kak. Orang punya handphone bagus pengen beli gitu. Orang beli baju baru pengen beli gitu-gitu sih. Kalau aku kan kayak ada maminya gitu. Jadi gak tentu kak. Sehari bisa berapa orang? Ya bisa 3 bisa 4 orang. Tergantung sih banyaknya tamu. Karena aku kan harus bagi-bagi sama mami aku. Sama calo juga. Pernah aku ngelayanin semalam itu sampai 7 orang. Ya lumayan sih uangnya. Cuman kan gimana ya, udah resiko kak. Aku dulu pernah lagi mens. Terus kamu tuh lagi rame banget gitu kan. Aku dipaksa buat ngelayanin tamu gitu. Ya mau gak mau aku minum obat penahan haid kan biar gak keluar. Cuman efeknya sakit banget di perut. Selama main tuh aku perut nahan sakit banget. Ya enggak mungkinlah aku ngelawan. Aku takut kak. Aku belum ada rencana buat berhenti dari pekerjaan ini sih kak. Selain sulit untuk berhenti, aku juga takut sama resiko-resikonya nanti juga. Karena aku udah terlanjur terjun ke dunia malam kayak gini. Ya, menyesal pernah. Tapi gak terlalu aku gubris perasaan itu. Karena aku realistis aja butuh uang. Tahu kok ini salah, tapi gimana ya? Aku pikir, udahlah tanggung nyebur ke dunia malam kayak gini. Mau gimana lagi, jalanin aja.